mengangkat panas dengan luas permukaan 100 cm kuadrat dan tebal 4 cm, mempunyai koefisien konduksi termal 2 dikali 10 pangkat minus 4 kalori per second cm derajat Celcius. Apabila beda suhu antara kedua permukaan sebesar 5 derajat Celcius, berapa kalor yang dirambatkan melalui penyekat dalam satu hari? Kita masuk ke penyelesaian. Untuk mencari nilai Q, kita bisa menggunakan persamaan K kali A kali delta T per L dikali T. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini. Sehingga Q sama dengan, buka kurung, 2 dikali 10 pangkat minus 4 kalori per second cm derajat Celcius, tutup kurung, sama dengan 100 cm kuadrat, tutup kurung, dikali, buka kurung, 5 derajat Celcius per 4 cm, tutup kurung, dikali 86.400 second. Sehingga hasil akhirnya Q sama dengan 2.160 kalori. Jadi kesimpulannya adalah jumlah kalori yang merambat melalui penyekat panas dalam satu hari adalah 2.160 kalori.